Salam Pancasila. Bendera negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Tanpa bendera itu, tidak mungkin Indonesia dapat diakui sebagai bangsa dan negara yang merdeka oleh bangsa-bangsa lainnya di seluruh dunia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 bahwa bendera harus dibuat dengan ukuran sesuai ketentuan perundang-undangan. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia melaksanakan amanat yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 bahwa BPIP membuat dan mendistribusikan duplikat bendera pusaka. Bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 terakhir dikibarkan pada tahun 1968. Mengapa tidak dikibarkan lagi pada tahun selanjutnya? Karena kondisinya sudah rapuh, tidak memungkinkan untuk dikibarkan. Sehingga pada tahun 1968, Presiden saat itu, Bapak Soeharto memanggil Kahusen Mutahar untuk membuat duplikat bendera pusaka yang rencananya dibagikan ke seluruh Indonesia. Muncullah gagasan untuk membuat duplikat bendera pusaka dengan spesifikasi kainnya tidak luntur dan tidak ada jahitan antara warna merah dan warna putih, serta dibuat dengan pewarna dan alat tenun dari Indonesia. Gagasan itu tidak semuanya dapat dilaksanakan. Pada tahun 1969, diproduksi duplikat bendera pusaka yang diserahkan ke seluruh Indonesia, baik di tingkat 1, tingkat 2, maupun perwakilan Indonesia di luar negeri, dengan spesifikasi masih ada sambungan antara warna merah dan warna putih. Pada tahun 2024 ini, BPIP akan mendistribusikan duplikat bendera pusaka dengan spesifikasi yang telah memenuhi gagasan tahun 69, yaitu dengan kain yang tidak luntur, dengan ukuran yang sama proporsinya antara warna merah dan warna putih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga tanpa jahitan antara warna merah dan warna putih. Pada setiap kotak akan tertera kode khusus yang memberikan informasi kepada daerah mana duplikat ini diberikan. Demikian juga pada bagian pengait dari bendera yang akan dikibarkan terdapat barcode untuk bisa mengidentifikasi bendera ini diserahkan kepada wilayah Indonesia yang mana. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mendistribusikan duplikat bendera pusaka pada tanggal 5 Agustus 2024. Kita semua berharap kepala daerah di seluruh Indonesia dapat menerima distribusi duplikat bendera pusaka dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini secara langsung, mengingat pentingnya peristiwa ini dan merupakan peristiwa yang akan menjadi sejarah bagi putra-putri bangsa di seluruh Indonesia. Distribusi duplikat bendera pusaka ini akan menjadi semangat bagi seluruh Indonesia dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang pertama kali upacaranya akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Kepada para paskibraka di seluruh Indonesia, jagalah hanya Sang Merah Putih yang berkibar di seluruh Indonesia. Salam Pancasila, Merdeka!